semuanya, kembali lagi di channel aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Pet Simulator Egg lagi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game Pet Simulator Egg kali ini itu aku bakal melanjutin lagi, yaitu Kartu Titanic di hari yang ke-10 guys. Tapi sebelum dimulai videonya, bolehkah untuk klik dulu tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru di channel Angga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Oke teman-teman, dan di sini kita udah masuk ke dalam gamenya, dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin lagi untuk yaitu Kartu Titanic di episode yang ke-10 ya guys ya. Yang dimana kita sebelumnya kita udah mendapatkan 269 P guys ya, dan target sekarang yaitu menuju 500 P ya guys ya. Ya udah kalau begitu, langsung aja di sini kita ke Trading Plaza. Tapi sebelum ke Trading Plaza, gimana kita redeem dulu yang namanya rank reward dulu, karena lumayan banget dari sini itu kita bisa mendapatkan beberapa gems dan juga di sini mendapatkan token juga. Dan aku pengen juga yang namanya clan dice card ini, and boom. Nah di sini kita mendapatkan 58,2 M ya guys ya. Untuk diamondnya ini lumayan juga, dan untuk tokennya 7 ya guys ya. Oke guys, gimana di sini langsung aja kita ke Trading Plazanya. Let's go guys. Nah di sini kita udah masuk ke Trading Plazanya guys. Di sana ada yang jual Nightmare Spirit, kita bakal ambil ya guys ya, karena harganya 1,3 B sampai 1,5 ya guys ya, itu lumayan juga. Nanti kita bisa jual mungkin ini di angka 1,4 atau di 1,45 ya guys ya, untuk jual Nightmare Spirit atau di 1,5 ya guys ya. Apakah dapat itu guys? Let's go. Oke. Nah, kita dapat guys untuk Nightmare Spiritnya ya guys ya. Oke, kita cari lagi aja di sini, siapa tahu ada lagi guys harganya. Use pet yang harga murah teman-teman. Dan di sini ada orang yang jual yang namanya ini guys, Use Sun Angels, harganya itu 450 B guys untuk harganya. Oke, kita cari lagi aja di sini, siapa tahu ada yang lebih murah lagi guys untuk harganya guys ya. Seperti biasa, kita cari-cari harga pet yang cukup murah guys. Kenapa? Biar kita bisa mendapatkan profit ya guys ya. Waduh guys ya. Oke, ini harganya 90 guys, ini 95 guys. Wow, lumayan juga guys. Oke guys, gimana di sini kita bakalan pindah server lagi untuk cari bahan-bahan lagi untuk buat jualannya guys. Oke guys, dari sini aku udah pindah server, dan di sana ada yang jual yaitu Sailor Egg guys. Gimana kita beat aja guys, karena turut itu tidak mengecewakan ya guys ya. Karena ini bisa dijual di angka 1,5 guys ya. Tapi setiap server tuh kadang beda-beda guys untuk harga Egg Sailor Egg itu guys. Kadang ada yang 1,5, kadang ada yang sampai 1,3 guys. Tapi kita dapatin aja dulu guys untuk telurnya guys ya. Nanti kita bakal cari server yang terbaik guys ya. Ini Nightmare Spirit 1,47 B ya guys ya. Tadi persen tuh 1,5 ya guys ya. Ya udah guys, masih bisa dijual ya guys ya di 1,45 kayaknya guys untuk Nightmare Spiritnya guys ya. Tapi di sini kita fokus aja untuk cari bahan-bahannya dulu aja guys ya di sini guys ya. Oke, kita cari-cari dulu. Di sini ada yang jual ini guys, Use Balloon Dragon guys, harganya 174 teman-teman untuk harganya. Nah di sini aku mau coba dulu untuk tawar dikit-dikit dulu guys ya, itu 89 B guys per Use Esther Dominus ini guys. Kalau misalkan dia nggak mau, kita coba naikin di harga 90 aja guys. Oke fine, 90 B boleh lah ya, kita coba dapetin aja guys. Let's go 90 B, karena di sini harganya 99,4 guys ya. Oke, let's go bang, ayo bang, ayo bang. Mana bang? Portrait kah? Atau gimana ini? Aku nggak tahu guys. Di sini ada yang jual Use Arcade Cat. Oh, kita trade aja gitu. Nah, di sini aku udah trade guys ya untuk petnya guys. Nah, kita ready guys. Kita compare guys untuk Use Esther Dominusnya guys. Kita dapat di harga 90 B guys. Menurut kalian gimana guys? Win apa lose? Coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Dan di sini juga ada orang yang jual ini guys, Use Arcade Cat guys ya. Gimana kita beli aja guys? Ini harganya 165 ya guys ya. Tapi ini harus buru-buru kita jual ya guys ya untuk Use Arcade Cat-nya guys ya. Bentar kita sapa dulu. Hai Dio. Kita coba untuk tawar Use Arcade Cat-nya guys. 159 B for Use Arcade Cat. Kita coba tanya dulu apakah dia mau guys untuk Use Arcade Cat-nya di harga 159. Oh no, sorry, it's me. Ya, 163. Oke lah ya, kita gas aja guys ya. 163 guys, let's go guys ya. Langsung kita ambil aja guys untuk Use Arcade Cat-nya. Thank you. Nah, kita berhasil
untuk mendapatkan 2 hius Arcade Cat dan juga ini hius Easter Bunny guys ya. Oke guys, karena di sana itu ada orang yang ngebeat ya guys ya. Salah satunya itu adalah Atlatin Orca guys. Kita coba beat aja 1B, apakah dapat di sini 1B guys untuk Atlatin Orca yang satu ini guys. Nah, apakah di sini dapat guys di 1,36B? Ayo let's go, dapatkah? Yah, di beat lagi guys. Oke guys, masih bisa ya guys ya untuk ngebeat yang namanya ini Atlatin Orca guys ya. Oke guys, dapat guys ya, untuk Atlatin Orcanya guys ya. Oke, kalau begitu di sini langsung aja kita jual untuk hius Arcade Cat dan juga Ius Easter Bunny-nya guys. Easter Dominus-nya guys. Let's go guys. Nah, by the way di sini aku udah pindah server ya guys ya. Gimana di sini langsung aja kita jual di sini guys ya untuk Ius Arcade Cat-nya guys. Dan ini rada turun guys. Gimana kita taikin aja di 175B aja guys untuk Ius Arcade Cat-nya, dan sedangkan yang ini aku bakal naikin di harga 95 aja guys untuk ini, atau 97B aja guys untuk ini guys, Ius Easter Bunny-nya. Dan juga aku bakal jual Atlatin Orca. 2B guys ya. Wah, mayan juga. Aku 1,8B aja untuk ininya guys, yaitu namanya Atlatin Orca-nya. Dan yang ininya aku bakal jual di 1,55 guys. 1,55B untuk yang namanya Nightmare Spirit-nya guys. Oke guys, dan di sini katanya ada yang mau ngajak Ken in Over Pot It guys ya. Bentar dulu. Itu operannya apa nih? Por apa nih, aku tanya dulu. Oh, The Cat Arcade kah? Bentar dulu. Ini The Cat tuh apa guys? Nggak ada nama pet The Cat guys soalnya di sini. Oh ye, katanya sama Arcade guys. Kalau ini operannya bagus, aku bakal ambil aja kali ya guys ya. Oke fine, kita ambil aja teman-temannya untuk dari Mario ini guys ya, karena ini operannya cukup lumayan bagus guys ya. Let's go guys ya. Nah, karena tadi aku udah hitung-hitung guys, ini itu di 163,5. Ya, kok di cancel guys? Ya, kok di cancel guys ya? Ampun. Oh, ada yang beli guys, Nightmare Spirit-nya guys. Oh, terus lagi guys. Oke guys, kita ready aja. Let's go guys ya, kita ambil guys ya. Mungkin ini aku profit sekitaran 2B sampai 3B guys ya. Ini lumayan juga ya guys ya. Tapi menurut kalian gimana guys untuk operannya dari Mario with Apalus? Coba komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi jualan untuk TKX, yaitu 2B guys untuk TKX-nya. Dan juga aku bakal jual yang namanya ini guys, Sailor Shark. Ini banyak banget guys, 1,3 aja. Dibeli guys untuk Hius Green Cat-nya di 160B guys ya. Mantap guys ya, lumayan juga guys. Tinggal tersisa Hius Easter Bunny. Oh, dibeli juga guys untuk Atlatin Orca-nya Pro 1,8B guys ya. Lumayan ya guys ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai sini aja dulu guys untuk Kartu Titanic episode ke yang ke-10 nya. Nanti kita bakal lanjutin lagi untuk Kartu Titanic di episode yang ke-11 ya guys ya. Dan tadi kita mendapatkan beberapa banyak hius untuk di episode kali ini. Dan juga di sini kita mendapatkan 313 bejems ya guys ya. Dan nanti kita bakal lanjutin lagi di Kartu Titanic di episode yang ke-11 guys. Oke teman-teman, kayaknya untuk main game Pet Simulator X-nya kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis, dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga atau video game Roblox ini. Ya udah, mungkin gua segini aja dulu untuk video kali ini. Kopi pancing yang minum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dan siap.